Bentar ya, di siapin dulu kuenya. Bentar ya, kita tanya dulu ya di stoknya. Atau kita kayak kue itu dulu yuk. Boleh. April, boleh dijelasin ini apa mungkin? Kenapa nih jadi bisnisnya kue ini? Kemarin kan udah kue juga bagaimana? Sebenarnya karena aku tuh kemarin liburan ke Eropa, ngelihat kafe-kafe di sana tuh enak-enak banget buat dijadi tempat nongkrong. Dan kue-kuenya tuh enak banget. Akhirnya aku liburan, kalian bisa lihat tuh ada video di Instagram aku makan dulu. Itu gunanya untuk nyari resep, nyari rasa gitu. Rasa yang benar-benar pas untuk kita jual di Indonesia gitu. Dan akhirnya dengan chef yang luar biasa, aku bisa nge-recreate dan memodifikasi resep yang ada di Paris, Itali, untuk aku bawa ke sini, roti-rotinya dan enak-enak banget. Ini ada berbagai macam roti, kue di sini. Terus ini yang ciri khasnya kita, ada Bastard Cake. Dia tuh lembut banget, tagline-nya sampai selembut awan ya, karena bener-bener kalau dikunyah tuh langsung lumer ke mulut gitu. Terus ini ada croissant, karena namanya aja LaJoy, dari bahasa Perancis, dan berbagai macam kue ulang tahun. Terus ada juga pastry-pastry yang aku selalu fotoin setiap aku liburan dan aku bikin di sini. Jadi kalau misalnya aku liburan ke luar negeri pasti aku suka banget sama croissant pastry-nya di sini. Dan kita sediain semuanya dengan berbagai macam rasa yang disukain sama kita-kita. Bedanya di sana enggak ada rasa durian, di sini ada rasa durian. Jadi aku dibikin rasa durian, ada tuna, ada sosis juga. Pokoknya semuanya. Rotinya lagi ludes, jadi kita lagi restock lagi nih di dapur. Nanti pas udah restock aku kasih lihat kita rotinya punya apa aja ya. Berapa lama sih Pil akhirnya terpikir untuk oh ini harus kue nih gitu? Kenapa sih? Wah, ini tuh idenya bener-bener pas aku liburan kemarin idenya. Terus aku enggak sebelum itu sebenarnya kita udah punya ide untuk bikin bisnis baru. Terus bisnisnya apa, resepnya kayak gimana itu pas aku hunting kemarin liburan ke Eropa. Akhirnya aku kasih tahu, aku briefing untuk bikin kue yang seperti apa, store-nya seperti apa, makanya konsepnya kan biru-biru kayak ala-ala di Paris gitu. Ini karena lagi soft opening jadi meja sama kursinya nggak ditaruh gitu ya, tapi kalau lagi biasa ada meja-meja kursi yang lucu-lucu, bisa instagramable gitu. Terus akhirnya jadilah bakery cafe ini gitu. Mungkin apa sih April yang membedakan sama toko kue yang banyak banget nih, apa sih membedakan sama toko-toko kue yang lain mungkin? Kalau di sini tuh bisa dapet semua jenis roti gitu. Terus kita bahkan ada roti-roti yang belum pernah ada sebelumnya, seperti roti takoyaki. Takoyaki dijadiin roti. Terus roti daun bawang. Biasanya orang garlic bread kan, roti bawang putih. Ini roti daun bawang kita kreasiin jadi roti yang enak banget. Terus berbagai macam pastry, kue yang ada di luar negeri tuh kita hadirin semua di sini. Sama kita juga menghadirkan roti dengan ukuran yang lebih kecil. Karena kan kadang cewek-cewek kayak aku mau makan roti tuh dikit-dikit gak habis gitu. Jadi aku sediain roti yang kecil-kecil, ukurannya cuma setengah dari roti normal, supaya mereka gak kekenyangan kalau makan rotinya. Sama packagingnya yang lucu banget, jadi bisa juga buat hampers gitu. Really, tapi sulitan gak sih buat bikin seperti ini atau tantangan? Sulit lah pasti. Pertama kita harus mencari tim yang solid, mencari chef yang benar-benar punya pengalaman luar biasa membuat pastry, kue dan semuanya. Karena bikin kue pastry itu tuh kayak, menurut aku kayak ngelukis ya. Jadi benar-benar harus orang yang benar-benar tahu banget gitu mau bikin apa gitu dan menaruh hatinya di setiap resepnya kayak gitu. Terus juga harus punya tim yang kuat untuk mengatur operasional, untuk mengatur semuanya, ngedesain tokonya. Jadi ya pasti kalau bikin bisnis dari nol udah pasti susah sih, tapi dijalanin aja. Ikut bantu resepnya juga masih atau gimana? Ikut bantu makan. Test food kan? Test food itu berat badan saya kayaknya naik pas test food ya. Karena semua yang ada di sini tuh aku cobain dulu. Gak ada yang aku gak coba. Bayangin ini ada berpuluh-puluh jenis roti dan kue, aku coba satu-satu. Itu di apartemen, di gelar gitu, aku coba di kita revisi-revisi dulu. Oh ini ada yang kemanisan, oh ini ada yang mau ditambahin bahan ini. Kebetulan kan aku juga bisa masak dan bisa bikin kue, jadi aku sedikit banyak tahu gitu. Ini kayak kebanyakan ini, ulang lagi, test food lagi. Jadi udah aku coba semua yang ada di sini gitu. Dan ya itu, saya chefnya yang mengkreasikan resep, aku yang mengarahkan maunya kuenya kayak gini. Chefnya emang luar biasa, mengkreasikan banyak banget kue dan pastry, aku makan.
gitu. Sempat ada ketakutan nggak sih Pil untuk berbisnis AB ini sebelumnya? Pasti sih, karena kan ya makan orang Indonesia tuh makannya nasi kan, bukan roti gitu. Tapi menurut aku orang Indonesia yang makan roti dan kue tuh punya marketnya sendiri. Kadang kita kalau sarapan ada yang kayak aku nggak bisa makan berat, pasti makannya maunya roti atau sereal gitu. Terus kalau mau brunch atau ngopi-ngopi di sore hari, males makan nasi, pasti maunya yang enteng-enteng aja, simpel. Jadi menurut aku ada ketakutan sendiri, tapi aku percaya orang pemakan roti atau kue itu punya marketnya sendiri, selagi kita menyediakan resep yang enak. Aku tuh gak bilang-bilang sama orang tua kalau lagi berbisnis, aku kasih taunya tuh kalau udah mau jadi. Karena aku gak mau mereka khawatir, ya gak mau mereka khawatir, terus gak mau mereka ngelihat aku kerja, terus gitu kan. Nah kebetulan aku sampai gak pulang ke rumah, karena kantornya kan di daerah Jakarta, rumah aku di Tangerang. Jadi aku sampai tinggal sendiri di apartemen buat ngurusin ini. Tiba-tiba udah jadi store, aku baru bilang ke mama, "Ma, doain ya, minta doain, minta berkahnya dan ridhonya, ini bisnis baru aku." Loh, kok udah jadi? Gitu. Jadi ya ngasih surprise juga ke orang tua. Ya inilah hasil kerja aku, hasil tidak pulang selama berbulan-bulan. Berarti ini semua enggak ada ikut campur papa mama ya, Bril ya. Ini gak dari ya, mulai desain ya. Ya sendiri. Jadi aku kasih tahu mereka pas udah jadi desainnya. Sama test food aku kirim ke rumah, cobain emang enak atau enggak. Tapi aku enggak bilang itu apa gitu. Jadi mereka cobain kayak gitu. Tapi kamu optimis dengan bisnis ini enggak sih dari kamu sendiri, gimana? Optimis karena aku pencinta roti dan kue, dan menurut aku roti dan kue tuh gak ada habisnya ya. Pasti banyak banget orang yang emang menjadikan kue itu alternatif selain makan nasi gitu. Jadi kalau emang gak suka makan nasi, pasti nyarinya kue, karena sama-sama karbohidrat, sama-sama makanan yang bisa dikenyang. Jadi ya optimis aja selagi dijalaninnya dengan hati. Kita udah berusaha semaksimal mungkin untuk kue dan rotinya berkualitas dan enak gitu. Rio, ngomongin bisnisnya, bisnisnya kue ini juga udah ada banyak. Kenapa jadi sebenarnya di 2023 itu goals aku mengembangkan bisnis yang sudah ada dan ngejalanin ide-ide yang udah ada di 2022. Di 2022 itu aku sibuk banget syuting film dan series, jadi bisnisnya tuh fokusnya agak ke shifting ke series dan film. Nah sekarang di 2023 aku hanya menerima film dan series yang diproduksi oleh production house ku sendiri. Jadi aku bisa lebih fokus di bisnis gitu, karena aku sekarang udah punya PH sendiri kan, jadi udah fokus ke situ mainnya. Sisanya aku bisa ngurusin bisnis-bisnis yang ada gitu ya. Emang goalsnya pengen ngembangin semua bisnisnya dan pengen suksesin semuanya gitu ya, semoga berkah. Termasuk banyak yang ada di kuliner juga, perhiasan juga, itu gimana sih pilih? Yang pasti sulit bagi waktu dan konsentrasi, karena semua bisnisnya aku masih in charge kan, maksudnya nggak aku lepas tangan gitu aja gitu. Jadi ya pasti ngebagi waktunya tuh yang agak susah, membagi otak dan kreativitinya gitu. Karena kadang aku harus mikirin promosi film misalnya, tapi di satu sisi aku juga harus mikirin promosi roti gitu. Itu kan dua hal yang berbeda gitu. Terus tiba-tiba roti udah, minggu depan brand clothing lainku rebranding, aku harus mikirin promosi baju. Jadi tiap minggu tuh atau tiap hari tuh otaknya tuh bercabang gitu. Tapi karena aku senang ngejalaninnya dan aku juga punya tim yang udah solid, jadi mereka tuh udah tahu menerjemahkan apa yang ada di isi kepala. Aku merasa kenapa aku berbisnis, pertama karena suka, dua aku gak selamanya bisa dapat peran seperti sekarang gitu. Nanti aku bertambah dewasa, peran yang aku dapat juga semakin sempit. Tapi kalau bisnis kan akan bisa terus berjalan gitu, karena kita meng-create produk yang emang menjadi kebutuhan customer. Makanya aku berbisnis dari sekarang gitu, biar nanti di pas aku nikah atau udah lebih tua lagi gak terlalu kerja keras banget gitu ya, bisa santai-santai gitu. Ada lagi yang aja?